Kita lihat bagaimana sikap Nabi terhadap orang yang isbal itu. Tidak usah lagi bicara kalau tentang hukum fikih, panjang ceritanya, banyak berdebat kita banyak. Iya tak? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang penting tidak ada yang mengatakan sunat isbal. Lalu Nabi SAW melihat orang ini. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, ya fulan, irfa thawbak, angkat pakaianmu. Fa innahu anqa li thawbik, lebih bersih pakaianmu. Jadi betul kata Nabi, anqa li thawbik, lebih bersih bagi pakaianmu. Yang lebih menariknya yang kedua, wa atqa li rabbik, dan lebih bertakwa kepada Rabbmu. Berarti pakaian seperti ini menandakan iman atau tidak? Nama iman. Menurut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang katakan pakaian yang ditinggikan lebih bertakwa dari pakaian yang diisbalkan. Terlepas niat nak sombong atau tidak sombong itu urusan lain. Karena hadis Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang jadi alasan kalau tidak sombong itu maka tidak berdosa. Abu Bakar sendiri tidak sengaja. Karena dia katakan saya pakaian saya melorot terus. Wa inni ata'ahadu, selalu saya perbaiki. Berarti sengaja dia. Makanya dia tidak sombong kata Nabi SAW. Lasta minhum, kamu tidak tidak sombong. Karena dia memang sudah ngikuti, cuman kadang-kadang nyelusui.